Jangan lupa subscribe channel YouTube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Puluhan pengendara dalam giat operasi Zebra Semeru 2021 diberhentikan di Jalan Trunojoyo depan Taman Bunga. Seluruh pengendara ini diberikan edukasi dan diberikan masker dan helm bagi pengendara yang lalai. Dalam rangka pelaksanaan giat operasi Zebra 2021, puluhan pengendara yang melintas di Jalan Trunojoyo depan Taman Bunga banyak yang diberhentikan. Sejumlah pengendara ini diberhentikan karena tidak menggunakan helm dan masker. Kepolisian Polres Sumedep lalu memberikan masker dan helm kepada pengendara, baik orang dewasa maupun anak-anak yang lalai. Kapolres Sumedep AKBP Rahman Wijaya mengatakan ini dilakukan dalam rangka Kamtipser lantas menjelang Natal dan Tahun Baru. Selain itu juga ada dua metode yang akan diterapkan. Pertama, yakni operasi justisi bagi pengendara yang tidak bermasker, dan kedua juga memberikan edukasi terhadap masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas. Yang pertama, di saat situasi pandemi COVID, kita tetap melaksanakan kegiatan operasi justisi untuk protokol kesehatan. Tadi juga rekan-rekan sekalian sudah menyaksikan kita melaksanakan pembagian masker. Kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Tadi juga sudah dilaksanakan pembagian helm kepada masyarakat yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara. Perlu diketahui, operasi Zebra Semeru 2021 digelar dari tanggal 15 hingga 28 November mendatang. Wildan Lipu Prasasti, JTV.